diam. Turun. Turun saya bilang. Iya, jangan kau bilang apa. Obat pak. Iya. Tangkap lagi kau sekarang. Sepedanya di mana itu kan? Di tingking pak dijual. Hah? Curi sepeda itu bikin kesal diri gua. Apalagi 25. Dari mana, Pak? Dari mana? Dari ini angkringan. Dari mana mau ke mana? Angkringan, Pak. Dari mana? Kan temen saya. Mau ke Iya. Jadi dia. Pulang ke mana? Ini bonus nih. Soalnya tadi kan adik-adik yang bisa kerja juga. Adik-adik kan? Iya, teman adik. Iya makanya tadi lewat sini. Biasa lewat sini, Pak. Ya, jangan enggak sini juga kan. Bingung lewat mana lagi muter jauh. Pulang ke mana? Ini pulang sini, Pak, depan. Dekat Omni. Ini motor siapa? Nomor motor aku, Pak. Platnya kenapa kayak gini? Iya, platnya kayak gitu. SNK di rumah. Iya. Karena dekat tadi jemput ini teman. Ada suratnya. Ada. Di mana surat? Di rumah, Pak. Kenapa enggak bawa? Iya, biasanya kan kantor kan di tas mulu, Pak. Selalu di dompetnya. Kalau enggak di dompet. Sering nyium, Pak, dompet, Pak. Makanya saya ini bilang. Cabe. Ini apa? Oh, makaroni mau masuk, Pak. Lapernya. Makaroni ntar direbus. Rebus makaroni. Iya. Pakai mayonis gitu sama cabe. Itu aneh dikeluarin gara-gara cuman lawan ini selanjutnya kalau sudah tidur di kelas iya cuma tidur terus baru ngawarin tugas cuma iya pak karena itu doang iya karena memang absen saya pak emang polisi nggak bersekolah dia ketat maksudnya gitu bisa ketat bersekolah juga pasti nggak mungkin senang yang keluar itu alasannya kapan terakhir berantem nggak kapan terakhir ngejalur Ngejalur saya udah lama pak, inti saya bapak saya sama Nggak yang ditanya, yang apa? Ditanya, yang dijawab Terakhir 2021 Hah? 2021 Serius? Iya Anak mana? Anak mana itu sama saya SMP, pas SMP ikut SMA doang pas itu ikut SMA temen saya Kamu jawabnya apa anak mau terkamu mas Saya kan SMP waktu 2021 tuh, nah saya itu ikut itu Oh video baru Nah kalau yang itu abang saya minjem doang pak HP Hah? Minjem HP doang Gimana? Tongkrongannya gimana? Tongkrong sekarang udah gak pernah pak Di mana? Nongkrongan ini kan dipinjam. Saya nggak nanya kamu masih nongkrong apa enggak. Di mana tongkrongan? Kalau tongkrongan besok sekolah di dekat sekolah. Di mana? Di taman dekat sekolah apa enggak nyampe 1 kilo. Daerah mana? Keramat Pulau. Keramat Pulau. Iya. Oh. Keramat Pulau. Iya, Pak. Serius? Iya, Pak. Masih banyak nongkrong, Pak. Udah enggak, Pak. Karena kita sering dipantau terus kadang pulang-pulangan mencar-mencar. Oh, ini baru di pantau siapa? Oh, di pantau siapa? Satpam, Pak. Satpamnya sekarang di pusat. Mau pindah berarti? Hah? Pindah. Nongkrongannya. Enggak pindah, Pak. Terus memang udah enggak pernah.
kadang diajak ngopi aja itu nggak pernah kita nolak-nolak. Bener bapak. Ya karena kamu meresahkan ya, sering ribut ya. Hah? Karena kamu meresahkan diusir satpam karena sering ribut kan? Enggak pak, memang kalau di radiusnya 3 km dari sekolah, radius nongkrong misalkan kita mau nongkrong radiusnya 3 km. Kamu kenapa? Kamu berarti masih hubungan sama anak-anak itu? Enggak pak, saya aja dimusuhin. Hah? Dimusuhin saya. Kenapa? Gara-gara apa? Jadi saya bikin baju, bikin baju tapi bajunya belum jadi karena memang dari vendornya lama. Saya lupa kali. Itu ada beli bajunya dari bawa balik kali duitnya. Duitnya kamu. Kalau saya ambil mah ngapain saya DP kan ke dia? Mendingan semuanya aja saya ambil. Ini kan udah saya DP. Jadi tinggal nunggu dia aja. Justru DP-nya yang kamu raibkan. Enggak lah, itu ada buktinya Pak. Terus kata dia belum jadi, katanya baru depannya doang. Belakangnya tinggal belum. Makanya ini besok ya. Karena itu terus kenapa itu kecelakaannya? Minum sih pak. Hah? Minum? Iya. Gimana? Kalau minum saya pas ulang tahun teman di Kayu Putih. Gak mungkin kamu di DO karena ketiduran itu. Karena ini kan karena minum kamu. Bener ya, bapak, saya tidur berapa? Cuma belum ngurus KTP pak. Karena November kemarin. Terus kamu di DO gak sekolah lagi? Tadi saya kan ini masuk ke Sanagam tes 30 pak. Gak lolos. Jadi saya mau langsung telepon udah saya. Kamu di DO kamu? DO pas sebelum ujian terakhir pas tahun baru nih. Hah? Kamu ngomong yang bener apa? Jangan ribet-ribet. Kan ujian kan di sekolah saya kan pakai HP. Jadi saya di rumah kan. Aturan saya nggak bisa di DO cuma karena pakai HP juga percuma. Karena sebelum ujian saya bikin masalah yang jawab-jawab guru itu di rumah kan. Terus akhirnya saya diputuskan di DO. Jawab-jawab guru itu gimana? Permasalahan apa yang jawab-jawab guru itu? Saya kan pendiri saya kan kalau menurut saya benar, saya kekep Pak. Jadi bandel-bandelnya murid dikeluarin itu apa paling? Nggak mungkin cuma narkoba, tawuran, ribut. Itu udah pasti. Bener bapak saya nggak bohong. Bapak saya aja sampai bapak saya sudah tahu ngerti kok saya mau saya mau kayak kalau enggak nih sekarang gini mas. Mas tadi bilang mas mau dipindahin ke Surabaya kan? Yo. Mas aja bilang orang tua mas aja di sini sudah menyerah karena mas bandel di sini makanya dibuang ke Surabaya. Benar tidak? Nah itu kesalahannya di inti pada akar masalahnya ada di mas. Gitu loh. Iya pak. Makanya saya sebenarnya udah bertobat pak. Saya bukan masalah bertobat itu. Karena orang tuamu juga sudah menyerah samamu, makanya kamu bertobat. Iya, makanya saya juga nyesel pas sebelumnya, Pak. Gimana nanti kamu di Surabaya juga? Bisa nggak kamu nanti lanjut di sana? Ketat, Pak, di sana. Soalnya pendeta, pengusaha udah saya. Jadi saya diketatin di sana. Di asrama. Jangan sampai kamu juga mengecewakan orang tuamu lagi di sini. Di sini udah mengecewakan, di sana mengecewakan. Tunggu, Pak. Aman, cuy! Aman bang? Jangan bonceng bertiga ya. Gak boleh ya. Helm ya? Habis dari Thailand. Enggak pak. Enggak pak. Dilancipin mak lagi dilancipin. Enggak. Diginiin. Di filler namanya. Di filler. Oh filler namanya. Mahal loh itu. Biar gini kan. Enggak lah pak. Biar makin lancip pak. Baik-baik kalian. Jangan. Kau masih sekolah? Tadi habis tes SMA 30 pak. Enggak lolos. SMA apa? 30. Yang di Rosari. Kok sekarang bulan berapa ini? Iya soalnya saya kan habis video jadi saya tetap sekolah. Iya bapak. Jangan sampai tidak sekolah. Iya. Percuma kau operasi plastik dagu. Ya udah, bye bye ya. Iya pak. Jangan putus sekolah. Enggak, saya mau terbaik juga. Oh iya. Ayo. Diam. Turun. Turun saya bilang. Turun. Ini jangan, ini tadi kan. Pegang. Diam. Apa tadi? Ada pak. Ini temen aku pak. Nah, terus. Diperiksa. Iya, maksudnya dia ini Pak ngelawan. Dia mau nampolin saya, Pak. Gimana cerita? Dia sakecot. Iya, gara-gara kebawa alkohol, Pak. Kebawa alkohol. Iya. Udah jadi marah-marah.
marah-marah. Iya. Kalian emang minum di mana? Di ini, Pak. Yo, apa? Lu Gebang, Pak. Ini. Iya, jangan kau bilang apa. Obat, Pak. Iya. Udah kau makan satu, dua. Itu belum, Pak. Belum saya makan, baru dikasih. Demi tua. Siapa yang ngasih? Hah? Ada teman. Teman. Iya, belum saya pakai sama sekali. Iya. Saya mabuk dong, Pak. Mabuk. Iya. Makan obat. Enggak, kalau makan obat belum, Pak. Ya, itu udah beler, Pak. Minum doang, Pak. Ya, 4 tahun sudah minum. Iya, saya mabuk, Pak. Ah, madele. Doang apa? Iya, tahu siapa bilang ini televisi. Baru tuh ya? Iya, baru turun, Pak. Baru turun dari siapa? Dari Om. Om siapa? Saya ngeredit motor. Om. Di mana ngereditnya? Di apa? Tambun, Pak. Tambun. Saya periksa ya. Iya, siap. Dari siapa obatnya itu, kawan? Itu dari teman, Pak, teman kerja. Teman kerja. Siapa namanya? Ngarang dulu lah. Bukan ngarang. Iya, siapa namanya? Dedi. Dedi. Iya. Kerja di mana kau? Di ini, Pak. Shopee. Hah? Shopee. Shopee di mana? Di center. Hah? Center. Center. Iya. Jalan apa? Ini, Pak, yang ada di center itu logo. Iya, jalan kan? Apa? Kalian tadi kan ini kan? Iya, kecot, Pak, itu, Pak. Gara-garanya? Gara-gara mabuk, Pak. Sini, jangan jauh-jauh sama saya. Iya, gitu ya, Pak. Terus kecut gara-garanya? Iya, yang satu teman saya yang ngelawan, Pak. Gara-gara itu pusing aja. Enggak, pusingnya. Enggak tahu, Pak. Saya juga bingung. Cerita. Orang jemuk lari ke tengah-tengah, Pak. Ceritain dulu gara-gara. Jadi saya mau nganterin balik nih. Dari saya nongkrong di Pulau Gebang, abis tahlilan. Kalian minum di Pulau Gebang? Iya, di Pulau Gebang. Saya abis tahlilan. Iya, tahlilan di. Tahlilan kok minum, Cok? Iya, apa namanya yang ngumpul ini apa STM. Alumni iya. Alumni STM. Ya, nongkrong. Nah, terus berkumpul dah. Nah, kan minum. Pas minum, udah tuh gara-gara dia udah puyeng, Pak. Udah ngoceng-ngoceng gak jelas dah. Nah, saya mau nganterin balik ke Bintara. Rumahnya di Bintara. Bintara sana, Cok. Lu ke sini. Enggak, di Bintara sini, Pak. Swadaya. Swadaya mana? Swadaya ini Bintara. Apa? Bogelos gitu. Ah. Iya, di situ. Terus. Coba. Akhirnya. Nah, kecet, Pak, di sini. Jomo. Kecet gimana? Enggak tahu, Pak. Berantem sama teman sendiri. Gimana, Pak? Lari-lari. Ya enggak jelas tuh, berantem-berantem enggak jelas, Pak, namanya orang mabuk. Iya, lari-lari ke tengah. Saya udah misahin, udah suruh ayo udah pulang. Dia malah lari-lari ke tengah, yaudah. Itu yang ini? Iya, Pak. Gimana ceritanya tadi? Ini aku mau gue antar pulang, Pak. Iya. Terus? Udah, gue ketemu Bapak. Bukan yang kecok tadi. Kecok sih, Mbak. Terus? Kenapa kalian mau berantem di jalan? Ini mau tukar posisi dong, Pak. Tukar posisi gimana? Iya, padahal aku kenal sama dia. Terus? Udah, aku cerita dulu yang lengkap, ah. Iya, aku mau ngantar Dedo pulang. Pulang ke mana? Di Durensawit. Di mana? Di Durensawit. Oh, itu aku nggak tahu. Kau antar tapi nggak tahu, Pak. Kau mabuk? Tidak. Eh? Gitu. Tadi kan ngomong tadi. Iya, aku. Iya. Coba bikin gini, tandanya kau nggak mau. Apa? Coba ini. Berdiri gini, kayak saya. Gini nih, ya. Yang goyang goyang. Banyak minumnya. Satu botol satu orang. Enggak. Minum obat tadi. Enggak. Minum obat. Lalu itu ketemu sama temanmu ada obat? Kalau itu aku kurang tahu. Kurang tahu. Aku udah antar sama. Kalian teman apa? Teman main. Eh? Teman. Teman main satu STM enggak, kan sekolah enggak, aku udah kerja, Pak.
deh. Bisa aku masuk lagi. Aku cuma niatnya mau tahlilan. Orang mau tahlilan. Temu bapak. Enggak, tadi ribut di sini. Kalau ribut enggak, Pak. Terus gimana? Kalau saya kurang tahu. Bisa gini-ginian tadi. Oh iya. Enggak. Bapak udah ketemu orang tadi. Iya, terus gimana tadi? Aku cuma mau berhenti di sini. Nuker pojokan, Pak. Tapi ribut tadi sampai ke tengah jalan. Orang aku kena sama dia. Tadi sampai ke tengah jalan. Enggak. Aku lihat dari seberang, ya, makanya kan aku kenal. Iya, aku kenal. Kau kenal, aku enggak. Ya, tapi aku mau berhenti. Kenapa tadi? Gara-gara mampu. Aku kurang tahu. Kau apa yang kau tahu? Apa? Ini motor siapa? Motor teman, Pak. Teman aku. Motor temanmu? Iya. Dari mana motornya? Motornya dari mana? Belum tahu, Pak. Hah? Kemana itu, Pak? Iya, dari mana motornya itu? Belum tahu, Pak. Motornya dibeli kah? Di kredit kah? Aku di... kurang tahu, Pak. Kau apa yang kau tahu? Namamu siapa? Kau kurang tahu juga namamu? Armada kiri. Aku cuma numpang dulu, Pak. Terus? Tadi sama teman itu? Aku cuma mau ngantar dia baik dong, Pak. Aku macet pagi. Aku jadi OB, Pak, di gudang. Iya. Aku cuma OB, Pak. Aku cuma ngantar dong. Aku nggak tahu apa-apa, Pak. Nggak tahu apa-apa? Ya. Apa yang kau tahu? Aku nggak tahu apa-apa. Mana obatnya tadi? Bacalah Al-Fatihah dulu. Tidak tahu kau, pasti bisa. Eh? Yang dimakan ini ya? Iya. Tidak boleh ya? Jangan ribu-ribu kalian, kau kan udah tua. Kalau dulu, 5 tahun yang lalu, kau outright. Kalau sekarang jangan lagi mikirin masa depanmu, mikirin akhirat. Ayo. Ayo. Nara lon, minta Tuhan. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah. Makasih, Pak, semuanya. Makasih, Pak. Semuanya. Ya. Semuanya. Makasih, Pak. Bye-bye. Habis dari taman, Pak. Taman ngapain? Nyari angin muter doang, ya. Angin. Abu tahu orang di mana tadi? Dia enggak tahu, Pak. Hei, orang bodoh mana jam segini ke Tambun? Siap. Nah. Apa? Kamu saya enggak tahu orang. Saya anak. Hah? Saya rusak, Pak. Hah? Dia mana? Saya enggak bawa HP. Kamu di mana? Ini saya kayak tinggi, Pak. Oh, motornya mana, Bang? Mana motor teman saya, Pak? Ke rumah bapak saya digempol, saya samper. Enggak tahu password. Ya, punya adanya tapi enggak tahu password, enggak mungkin ya, Bang. Demi Allah, Pak. Enggak, jadi gini, biar saya cari ya. Iya. Jadi gini. Kenapa kau bawa ini? Siapa? Ini handphonenya. Ini punya PD saya, Pak. PD lagi dicas. Kenapa kau bawa? Hah? Kenapa kau bawa? Iya. Kau bilang kan ini handphone adekmu. Iya. Kenapa kau bawa? Saya bawa, Pak, untuk main. Saya pengen ganti HP saya, HP saya kan rusak. Untuk main. Coba iya. Buka. Saya enggak bisa buka sandinya, Pak. Adik saya yang punya sandi. Adikmu yang punya sandi. Ini foto adik saya. Iya. Foto anak tante saya. Ke rumah ya, Pak. Enggak, bukan masalah ke rumah. Iya. Ngapain kita ke rumah? Enggak bisa kau buka ini. Enggak bisa, Pak. Saya lupa sandi. Oh, ya udah. Sekarang gini, kalian dari mana? Dari kredit ini, Pak. Dari rumah si Alma ini, Pak. Yang pakai baju jaket biru tadi yang punya saya. Iya. Ini along patinya ada diperiksa, Jam? Enggak tahu.
Terus? Jam berapa kalian? Jam berapa apanya? Jam berapa? Kalian dari Kayu Tinggi? Iya. Ngapain di sana? Nongkrong, Pak. Deket rumah juga. Nongkrong sama siapa? Sama bocah-bocah situ juga. Sama siapa? Sama teman-teman. Dari jam? Dari jam sampai dari apa sore sih? Dari sore. Dari sore. Iya. Terus? Menampi subuh, ntar subuhnya ngamin. Sekarang mau kemana tuh? Nyari angin, Pak. Nyari angin? Iya, tadi ngeliatnya buat itu di pasar. Ini kita angin. Nyari, enggak. Nyari angin. Aduh. Muter-muter. Iya. Untuk apa? Nyari angin? Enggak tahu, temen-temennya gabut. Ada yang cerita di pen tidur, disuruh katanya, ayo yang nyari angin dong. Jadi enggak, bukan enggak mau ngantar ke pulang? Bukan, rumahnya di pasar madrasah, Pak. Oh, kalian muter-muter? Iya. Oke. Okay. Jadi kita kumpulin dulu datanya itu, datanya. Ya. Terus? Udah, saya cuma nyerangin tau muter-muter. Muter-muter? Iya. Kalau udah sih, paling pulang langsung ke madrasah lagi. Untuk? Gak tahu teman-teman saya. Oh, iya. Oke, iya. Eh, nanti sekalian berkumpul. Sama Pak Rio. Baik-baik dulu kita. Pak Rias sini, Pak Rias. Biar saya nyari angin. Kalau aku kubikin kayak gini, mungkin kau tahu. Hah? Kapan terakhir? Saya terakhir udah malam minggu kemarin. Malam minggu kemarin? Ini masih hari Selasa. Enggak, saya terakhir ngambil sepeda. Iya, sepeda apa? Sepeda ini, Pak, benjotan yang kecil. Yang kecil? Terus apa lagi kalian ambilin? Udah itu dong, Pak. Udah 10 kali? Iya, itu dong. Hah? Selain itu apa lagi? Enggak, Pak. Saya udah enggak. Lah, sepeda 10 kok? Ya, tadinya kan saya ini, Pak, maling bus di... Geser dulu kali mobil ya? Udah ketangkep. Maling bus besi? Ya, udah diselesaikan. Nah, kayak di Polrestabes Medan. Maling besi. Enggak maling pagar sekalian. Begitu. Enggak, saya udah ketangkep. Ini ketangkap lagi kalau sekarang. Sepedanya di mana ditaruh? Di Cilincing, Pak, dijual. Hah? Langsung dijual. Langsung dijual sama siapa? Sama Bu Haji. Bu Haji? Iya, orang Madura. Luakin ya, luakin ya? Hmm? Luakin timbang. Iya. Udah 10. Iya. Eh? Iya, Pak. Kalau dia sama temannya lebih, Pak. Lebih? Iya, dia sama temannya lebih. Iya, bukan sama saya 10 doang. Sama kalau dia lebih. Nah, temannya. Bu. Bawa. Enggak apa-apa itu luarnya. Ya, bawa. Udah ini. Kasih dulu, Bang. Mau cari motor siapa ini? Itu motor dari siapa, Pak? Siapa namanya? Febrian. Hah? Febrian. Nama Febrian maling sepeda. Febrian. Jangan ngobrol mereka berdua, cuy. Hei, sini kalian sama. Sini satu. Jangan dekat-dekat. Awas, saya Pak. Motor-motor siapa itu? Saya, Pak. Dari mana kau beli? Ayah saya, Pak. Geser sini. Jangan ngobrol mereka aja. Kau udah 20 kali ngambil kan? Woi, udah 20 kali kau, Pak. Hah? Kau udah 20 kali kan? 20 kali kau, Pak. Harus ngobrol mereka. Saya enggak, Pak, demi Allah. Diam kau mulutmu. Baru kali ini. Jagain aja. Gabrian udah berapa kali mengatakan? Dulu, Pak. Udah lebih dari 10 kali. Awas pakai to ya. Dah. Ya, Pak. Ini dari kapan?
Gak ada. Iya Bu, Bu Haji. Sering nerima jualan sepeda ya? Lama itu. Udah lama? Iya, tapi pernah maksudnya kan? Tapi kan di sini kan jualnya. Tahu jual kemana? Orang saya dibalikin kemarin itu, nggak saya nerima. Dibalikin ke siapa? Itu suruh jangan jual sini. Mesti ngambil lagi itu. Iya. Kalau nerima sepeda di kemanain lagi bu? Kalau ini apa? Timbang. Ditimbang. Di apa? Dilebur. Tapi kalau ini tanya dulu sepedanya dari mana? Apa? Iya, kan saya tanya. Sepeda dari mana? Punya saya sendiri. Yang benar, iya. Sumpah, iya. Awas ya, harus balik lagi dia. Kalau hitungannya dia kalau sekali juga sih mungkin enggak cukup. Kalau udah 2 kali, 3 kali kan itu sepeda dari mana? Masa dia di kesini jual sepeda tiap waktu? Berkali-kali kan enggak ini curiga harusnya. Enggak, dia bilang gitu, Pak. Bukan, masa ibu orangnya sama aja, itu 3 saya tangkap orangnya. Mereka jual sepeda, masa tiap jual sepeda sini ibu gak mikir, ini kok sering datang ke sini jual sepeda, emang dia punya toko sepeda. Ini salah satunya. Ini tolak itu sama saya. Ini ada. Kok ditolak, itu sepeda 2 di depan itu. Gimana ditolak? Ibu jangan gitulah, orang banyak itu. Kalau orang itu walaupun itu harganya nggak seberapa, itu penting buat orang Bu. Itu sepeda depan itu buat anaknya, tiba-tiba pas datang anaknya nggak ada lagi sepedanya. Gimana? Mas ini anaknya? Iya. Perwakilan bikin surat ini dulu, keterangan ke Polsek Cakung ya. Ya, harus ada pertanggungjawaban. John, angkat dulu sepedanya. Ini kan? Apa Bu Haji? KTP aja. Jadi memang sepele ya, tapi kalau yang namanya juri sepeda itu bikin kesal, bikin gondok juga. Apalagi udah puluhan kali menurut pengakuan. Yang nemenin siapa? Hah? Oh ya udah. Ayo Bu Haji, itu mantunya ikut kok. Buat pertanggungjawaban. Ini Bu Haji nya di depan ya. Di ini apa? Di sarkito. Ayo Bu. Kali.
doang lah. Hah? 10 kali. Di mana aja? Daerah Tambun. Di mana aja, Pak? Di mana aja? Tambun di Kayu Tinggi. Tambun Kayu Tinggi. Ini dari mana ngambilnya? Itu dia yang ngambil, Pak KTP. Ini. Dari mana kau ngambil itu? Dekat yang kaca gempol, Pak. Gempol. Gempol di mana? Ya dekat yang tukang tadi itu, Mas. Dekat sama sate. Siapa kau ngambilnya? Sendirian, Pak. Mana bisa sendiri? Siapa saya sendirian ke situ, Pak? Hah? Sendirian pernah saya, Pak. Semua ke Bu Haji jualnya? Iya. Ya. Iya, Pak. Berapa? Ini kau jual sama diam dulu. Haji. Ini berapa kau jual ke Bu Haji? 45, Pak. 45.000. Ah, ada gila. Ah. 45.000 CS jualnya. Kiloan apa sepeda? Hah? Kiloan apa? Kiloan. Hah? Kilo. Sini kak, sini berdiri. Nanti kan dia datang terus lu ngalin HP. Terus saya, itu HP siapa tak? HP adinya dia. Nah, terus? Langsung nyalin musik, main kartu biasa. Nah, terus? Lalu itu mau beraksi tadinya. Mau beraksi? Iya. Terus? Lalu itu mau bapak. Iya kak. Iya. Handphone itu yang ditanya. Handphone? Handphone punya adiknya dia katanya, Pak. Emang ada adiknya? Ada di cewek. Siapa namanya? Gak tahu Pak saya. Saya yang main sama dia gak terlalu lama. Umur berapa? Siapa? Adiknya cewek. Gak tahu. Eh umur berapa? Saya gak tahu, Pak. Bapak saya gak main nama sama dia. Saya baru kenal sama dia berapa hari. SD kelas 4, sekolah di 03. Pas tepuk pas dia punya handphone. Iya, dia beli mama saya, Pak. Pas sekolah. Di iya, dia sekolah. Saya sekolah. Saya sekolah apa di Pak, cuma dikeluarin, Pak. Enggak sekolah nah. Iya, udah enggak sekolah, Pak. Terus handphone itu? Handphone punya adik saya, Pak. Kenapa? Dibeliin kakak saya. Tadi saya bisa nyetel musik, Pak. Di YouTube. Cuma tadi saya kan ketisan nih, Pak. Biar HP saya kan udah jelek nih, Pak. Biar HP saya hilang terus saya dibeliin HP jelek. Terus saya gede, Pak, main HP kok enggak kan gitu, Pak. Terus akhirnya saya pakai HP adik saya.